Halo, saya Indra dari teknohub.com. Sekarang saya sedang review ponsel Android terbaru dari kolaborasi LG dan Google, yakni LG Nexus 4. Seperti ponsel kolaborasi Google lainnya, ponsel ini menggunakan antarmuka standar Android. Kali ini menggunakan Android 4.2 Jelly Bean. Selain itu, ponsel ini juga dilengkapi dengan fitur-fitur terkini seperti prosesor Snapdragon S4 quad-core dengan clock 1,5 GHz, GPU Adreno 320 dan RAM 2 GB, serta layar True IPS HD beresolusi 1280x768 pixel dengan dimensi 4,7 inci. Untuk bodinya menggunakan Gorilla Glass 2 untuk bagian belakang dan depan. Bagian belakangnya dengan bahan seperti kaca yang memiliki pola kelap-kelip, lalu untuk bagian samping karet dengan bahan yang doff untuk mempernyaman grip dan mencegah ponsel meluncur dari genggaman tangan Anda. Lalu untuk kameranya sudah menggunakan resolusi 8 MP dengan LED flash dan perekaman video 1080p. Storage-nya 16 GB dengan baterai 2100 mAh, namun baterai tidak bersifat removable sebab ponsel ini bersifat unibody. Bodinya sendiri terlihat cukup eksklusif. Lalu di mana ada tombol-tombol seperti lock dan power, jack audio 3,5 mm, tombol volume, tempat untuk memasukkan SIM card seperti pada iPhone, dan micro USB. Logo Nexus terlihat dengan jelas, tidak seperti Galaxy Nexus sebelumnya yang menggunakan logo Google. Secara dimensi dan bentuk sendiri kedua ponsel ini hampir sama. Dengan bagian terutama untuk bagian depan. Bagian depan tanpa tombol, di mana di sini ada kamera depan, lalu berbagai sensor proximitas dan sensor cahaya serta LED notifikasi yang tidak terlihat namun ada.